salati wa dawati ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashadi wa dawati afatayati rabbal alabi ya uhaynal judi wal karami fajajakallahu khaira jazah ya muniral kauni bil baladi fajajakallahu khaira jazah ya muniral kauni bil baladi kullu yawmin nartati farajan Rabbi ajilni kabil faraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wa dawati ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wa dawati Afa ya zira al-alamin ya hayyal jurud wal karam rabbi fa'ana bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi. Ja'ala fi khisasil awwalin ibratan li'ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirin minhum wal ansar. Wa sallama tasliman katsira ala al-istimrar. Wa ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadri lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa razuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين
ربنا زدنا علما وفهما وعدلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sebelum kita memulai kajian, saya mengajak kita untuk sama-sama niat i'tikaf sehingga nanti selama kita duduk di masjid Imam Bonjol ini kita mendapatkan pahala i'tikaf dan juga pahala menghadiri majlis ilmu. Jadi niat bagi bahasa Indonesia juga gak apa-apa, saya niat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala di masjid ini. Yang kedua, kita kirimkan Fatihah kepada pejuang Palestina yang wafat syahid yaitu Syekh Ismail Hani. Semoga dicatat sebagai syuhada, dikumpulkan bersama para syuhada. Kita sama-sama doakan kepada beliau almarhum. Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana Allah ya kana sin syuhada syuhada ladina anta alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita selalu meminta kepada Allah agar kita wafat dalam keadaan syahid. Selalu minta agar wafat dalam keadaan syahid. Karena itu satu keadaan wafat yang sangat ideal, sangat sangat baik meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Bahkan Nabi katakan dalam hadis yang sahih, man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata 'ala firasyi. Siapa yang meminta kepada Allah agar mendapatkan syahadah bisidqin dengan penuh kesungguhan, kejujuran, maka Allah akan sampaikan derajat tersebut, dia wafat sebagai orang yang syahid di dalam derajat para syuhada. Wa in mata ala firasyi, walaupun dia wafat di atas tempat tidur ya, karena kita sudah meminta dan berniat untuk bisa meninggal dalam keadaan yang mulia, yaitu dalam keadaan syahid fi sabilillah. Kita memasuki pembahasan fasal yang keempat tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Ratu Saba ini adanya di wilayah Yaman. Qabla an nadkhula fi kisati Sulaiman ma'a Malika Saba yahsunu bina an nulimma ilmamatan sari'atan bi mamlakati Saba. Penulis kitab mengatakan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba, ada baiknya kita mengetahui sekilas terkait kerajaan Sabah. Fasabah hiya ardun bil Yaman. Sabah ini adalah satu wilayah yang ada di Yaman. Madinatuha Ma'rab atau Ma'arib. Nama kotanya itu Ma'rab atau Ma'arib. Bainaha wa baina Sun'a masiratu thalathati ayyam. Kota Ma'rab ini jaraknya dengan ibu kota Yaman
ibu kota Yaman itu Sana'a. Itu kurang lebih perjalanan selama 3 hari di zaman itu. Kalau zaman sekarang menggunakan kendaraan, mobil atau bis, kurang lebih 5 jam dari Sana'a. Saya secara pribadi pernah melihat itu puing-puing kerajaan Sabah. Pada tahun 2006, kami bersama rombongan pergi ke kota Tarim dari Sana'a. Di Sana'a nginap 1 malam, setelah itu kami naik bus melewati Ma'rab. Ada yang menunjukkan kepada kami, itu puing-puing kerajaan Sabah. Kurang lebih perjalanan itu 5 jam dari ibu kota Yaman, ya, Sana'a. Dan summiyat hadhil ardu bihadhal ismi li'annaha kanat manazila waladi Sabah bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Dinamakan wilayah tersebut dengan nama itu Sabah karena sesungguhnya tempat tersebut adalah tempat tinggalnya anak turunan Sabah bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Nah, Qahtan ini nanti nasabnya itu sambung kepada Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam. Nah, orang yang namanya Sabah itulah dinisbatkan nama wilayah. Sabah bin Yashjub ini yang pertama kali tinggal di wilayah tersebut. Maka dinamakan dengan nama beliau, Sabah. Dan inilah jalur nasab yang bersambung kepada Qahtan. Qahtan inilah bangsa Arab asli yang mukim di wilayah Yaman. Pada zaman itu, kota Makkah, kota Madinah, belum ada penghuni. Dia berupa hamparan gurun pasir. Belum ada populasi manusia, belum ada penduduk. Nah, ulama-ulama sejarah ketika membahas terkait bangsa Arab, karena ini kaitannya dengan Ratu Sabah. Ratu Sabah, ada yang mengatakan itu anak dari manusia dan jin. Cuma riwayat ini tidak terlalu kuat, sekalipun itu dimuat di dalam beberapa kitab sejarah. Ya. Nah, ini berdasarkan sejarah, Ratu Sabah itu adalah anak turunan dari Sabah bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan, yang tidak lain adalah anak turunan Nabi Allah Hud alaihissalam. Nabi Hud punya turunan, punya anak, bahkan ada satu di antaranya terkenal sebagai seorang nabi, walaupun tidak tercatat di dalam kitab-kitab yang valid. Anaknya namanya Nabi Hadun. Nabi Hadun ini anak dari Nabi Hud yang mukim juga di Yaman, bahkan diyakini oleh masyarakat yang ada di sana. Nama Nabi Hadun ini termuat di dalam kitab tasawuf. Ada sufi besar yang terkenal di wilayah Maghrib bernama Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag Al-Hasani. Beliau sebutkan terkait adanya figur yang bernama Nabi Allah Hadun, yang tidak lain adalah anak dari Nabi Allah Hud alaihissalam. Begitu juga anak turunannya, ada yang namanya Qahtan. Qahtan inilah cikal bakal eksistensi bangsa Arab yang sampai sekarang masih ada. Semuanya bangsa Arab yang asli nasabnya kembali kepada Qahtan. Itu secara historis terkait bangsa Arab.
Para sejarawan seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab sejarah beliau Al-Bidayah wa Nihayah juga disebutkan oleh Imam Asy-Syahristani di dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Ini salah satu kitab ensiklopedia sejarah teologi dunia, mausu'ah. Dia punya kitab ini, beliau punya kitab ini, membahas sejarah-sejarah pemahaman keagamaan yang ada di dunia ini. Dibahas secara keseluruhan. Ini kurang lebih 700 sampai 800 lembar kitab tersebut. Dan matbu' dicetak. Juga disebut oleh pengarang Maulid Ad-Diba'i. Itu beliau ahli hadis dan ahli tarikh. Pengarang kitab Maulid Ad-Diba'i bernama Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i Al-Syaibani. Selain beliau ahli hadis, karena beliau punya karya tentang hadis Nabi, ya, Jami' Usul. Nama kitabnya Jami', itu kumpulan-kumpulan hadis Nabi. Juga beliau terkenal sebagai ahli sejarah. Beliau menulis kitab sejarah Yaman berjudul Qurratul Uyun fi Akhbaril Yaman. Para ulama-ulama ahli sejarah ini menyatakan bahwa bangsa Arab terbagi tiga. Yang pertama namanya Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang punah. Pernah ada, tapi Allah musnahkan seluruhnya tanpa tersisa. Punah. Siapa mereka bangsa Arab yang punah itu? Yaitu misalnya kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Mereka sudah dibinasakan oleh Allah karena tidak taat kepada Nabi mereka, Nabi Hud. Kemudian ada juga kaum Samud. Kadzabat Samud bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatullahi wasukiyaha fakadzabahu fa'akaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhammihim fasawwaha wala yakhafu ukbaha. Itu ceritanya Nabi Soleh dengan kaumnya kaum Samud, yang kurang lebih artinya kaum Samud mendustakan nabinya ketika nabinya melarang unta yang Allah berikan mukjizat kepada Nabi Soleh, unta keluar dari batu, naqah, unta betina yang sedang mengandung, tidak boleh dibunuh, disembelih. Ternyata mereka melanggar aturan tersebut, disembelihlah unta itu, dan akhirnya Allah membinasakan mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambih. Damdama artinya Allah memusnahkan mereka dengan sebab dosa mereka. Ini kaum Samud, kaum 'Ad, mereka punah. Ketika Allah turunkan azab, tidak ada satupun yang tersisa kecuali nabi mereka dan beberapa pengikutnya. Kaum Samud, nabi yang diutus kepada mereka Nabi Allah Saleh alaihissalam. Allah perintahkan hijrah sebelum Allah turunkan azab kepada kaum Samud. Maka berangkatlah Nabi Saleh dengan keluarganya yang beriman kepadanya dan beberapa pengikutnya. Sampailah di satu wilayah, Nabi Saleh meninggal dunia. Dan kaumnya sudah dibinasakan oleh Allah. Nah, wilayah yang di mana Nabi Saleh tiba, di tempat tersebut, berdasarkan perintah Allah untuk hijrah ke tempat itu, yaitu yang dinamakan Hadramaut. Disebutkan oleh Syekh Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra, kitab tentang ilmu zoologi, tentang ilmu hewan, karya Syekh Damiri. Ad-Damiri menyebutkan di dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra, disebut dengan Hadramaut karena hadar itu artinya datang atau hadir. Yang dimaksud
Nabi Soleh hadir di tempat tersebut, datang ke tempat tersebut, kemudian maut meninggal dunia di situ, maka dinamakan Hadramaut, yaitu Nabi Soleh hadir di tempat itu, kemudian beliau wafat. Nah, kaumnya Samud punah, begitu juga kaum Nabi Hud punah. Namanya Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang punah. Nabi Hud masih punya anak. Dari anak Nabi Hud inilah muncul satu bangsa Arab yang disebut Al-Arab Al-Aribah, bangsa Arab asli. Semuanya berasal dari anak turunan Nabi Hud lewat jalur Qahtan. Gitu. Nah, Qahtan inilah punya anak turunan bermukim di wilayah Yaman, yang nanti dari turunan Qahtan inilah muncul satu suku namanya Bani Jurhum. Bani Jurhum inilah yang nanti hijrah ke kota Makkah bertemu dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan ibunya Siti Hajar. Ceritanya nanti terhubung dengan kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa mereka di satu tempat yang tandus, yang kering, tidak ada kehidupan sama sekali. Waktu itu belum ada air. Tapi itu perintah Allah, skenarionya Allah. Ternyata barokah adanya Nabi Ismail dan Siti Hajar, akhirnya muncul satu mata air yang kita kenal dengan Ma'u Zamzam. Di mana ada air, insya Allah di situ akan ada kehidupan. Bani Jurhum, suku dari Qahtan ini, turunan Qahtan, memang profesinya pedagang, suka berpindah-pindah tempat, nomaden. Mereka berdagang, bahkan kongsi dengan kaum Ibrani. Sampai lewat di wilayah tersebut, mereka melihat ada air di situ. Saya ringkas ceritanya. Akhirnya mukim di situ. Bani Jurhum mukim di tempat tersebut. Punya anak perempuan, dinikahkan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Disitulah cikal bakal suku-suku yang ada di Makkah, yang kita kenal nanti pada akhirnya kaum Quraisy kalau dalam kitab tarikh. Yang disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan. Jadi Nabi Ismail bukan orang Arab. Nabi Ibrahim juga bukan orang Arab. Nabi Ibrahim asalnya itu Babilonia. Hijrah beliau. Menikah dengan wanita yang soleha, keturunan bangsawan, yang baik akhlaknya, bernama Siti Hajar. Lahirlah anak yang juga diangkat sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ismail menikah dengan wanita soleha berasal dari Bani Jurhum. Lahirlah turunan di situ. Di antaranya buyutnya Nabi yang bernama Sayyiduna Adnan yang menjadi pemimpin suku tersebut. Makanya Nabi diistilahkan dengan Adnani. Ada salawat Adnan. Sallallahu ya Adnani, ya Mustafa, ya Safatal Rahmani. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-thayyibal ardani. Itu salawat Adnani karangan kakek beliau Sayyiduna Abdul Muttalib. Waktu Nabi baru lahir ke dunia ini, saking senangnya beliau buat itu syair pujian. Dan sudah tahu ini cucunya ini adalah seorang nabi. Sudah dikenal karena kakek buyutnya Nabi itu semuanya selalu mewasiatkan bahwa mereka punya turunan nanti akan terlahir menjadi pemimpin para anbiya dan para rasul yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saking bahagia waktu beliau lahir, dibuatlah gubahan syair tersebut. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Adnani, yaitu Nabi Muhammad SAW, anak turunan dari Sayyiduna Adnan. Nah, mereka ini anak turunan Nabi Ismail alaihissalam, disebut dengan Al-Arab Musta'arabah. Al-Arab Al-Musta'arabah artinya bangsa Arab yang diarabkan. Karena Nabi Ismail bukan bangsa Arab, nasabnya tidak sambung kepada Qahtan, tapi lewat jalur ibu, ya, istrinya beliau. Itulah orang Arab asli. Maka Nabi Ismail dianggap sebagai orang yang dari luar, tapi karena menikah dengan orang Arab asli, dinamakan Al-Arab Al-Musta'arabah. Maka turunannya semuanya itu, yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW, disebut dengan Al-Arab Al-Musta'arabah. Nah, itu tiga bangsa Arab yang dibahas dalam kitab-kitab sejarah. Kenapa harus dibahas tentang ini? Ya, karena ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada kaitan dengan Nabi Allah Ismail. Ada kaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka dalam kitab sejarah selalu membahas hal tersebut. Nah, kemudian Nabi Ismail alaihissalam dikenal sebagai salah satu tokoh Nabi yang berbicara bahasa Arab fusha, bahasa Arab yang fasih. Karena ngambil ilmunya dua jalur. Yang pertama, diajarkan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, beliau belajar dari Bani Jurhum yang tinggal di Makkah. Istrinya juga dari Bani Jurhum. Mereka masih menggunakan bahasa-bahasa Arab yang asli, yang fusha. Diistilahkan oleh salah satu tokoh ulama ahli bahasa Arab bernama Al-Imam Ibn Hisham Al-Misri dengan istilah Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Qadimah dan Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Jadidah. Ada bahasa Arab klasik, bahasa Arab lama. Itu yang pertama kali membahasakan bahasa Arab klasik itu adalah Ya'rub bin Qahtan. Ya, Ya'rub bin Qahtan ini yang pertama kali berkomunikasi menggunakan bahasa Arab klasik menurut Ibn Hisham Al-Misri dalam kitabnya Syarhu Qatru Nada. Adapun bahasa Arab yang baru yang nanti disebut bahasa Arab Hijaz dan juga disebut bahasa Arab Fusha, itu yang pertama kali memperkenalkan bahasa Arab Fusha itu yaitu Nabi Allah Ismail. Beliau walaupun mengambil dari bahasanya Bani Jurhum, tapi menyempurnakan sehingga menjadi bahasa Arab yang paling fusha, itu adalah Nabi Allah Ismail. Kemudian nanti disampaikan bahasa ini secara sempurna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an turun menggunakan bahasa itu. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab fushah, bahasa Arab yang sangat indah balaghahnya, uslubnya, kosakatanya, bahkan makharij al-hurufnya juga sangat indah. Itu dipilih oleh Allah untuk menerjemahkan firman-Nya yaitu Al-Qur'an, ya, kalamullah. Kemudian disebutkan di sini, wa innama sumiya saba li'annahu awwalu man saba as-saba min mulugil arab wa dukhila ila al-yaman as-sabaya. Dinamakan orang tersebut dengan Saba karena dia adalah orang pertama, ya, adalah orang pertama yang ditawan menjadi tawanan perang. Jadi bahasa Arab tawanan perang itu Saba. Dan dia orang pertama dari kerajaan-kerajaan bangsa Arab yang menjadi tawanan dan dibawa dia ke wilayah tersebut yang nanti dia mukim di tempat itu menggunakan namanya Saba. Berarti ratu Saba itu punya jalur nasab kepada Ya'rub bin Qahtan.
Dan Ya'rub bin Qahtan, saya katakan tadi, ada pendapat beliau ini yang pertama kali mengucapkan amma ba'du, itu menggunakan bahasa Arab yang kita gunakan di khutbah Jumat sunnah, mengucapkan amma ba'du, juga di khutbah solat minta hujan istisqa juga amma ba'du, bahkan di khutbah hari raya juga, bahkan di ceramah-ceramah. Itu sejarah menulis bahwa di antara pendapat para sejarawan, orang pertama yang mengucapkan kalimat itu adalah Ya'rub bin Qahtan. Ya'rub bin Qahtan. Amma ba'du. Bahkan ulama menulis kitab khusus tentang masalah amma ba'du, ya. Di antaranya Syekh Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi menulis kitab berjudul An-Najmu Sa'adu fi Mabahithil Amma Ba'du. Fima bahithi amma ba'du, yang membahas tentang amma ba'du. Ada juga Syekh Ibnul Amin Al-Jazairi menulis kitab tentang pembahasan amma ba'du berjudul Ithaful Albab fi Faslil Khitab, yang membahas tentang amma ba'du. Tapi beliau menguatkan pendapat yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Allah Daud. Wa atainahu hikmatan wa faslal khitab, kami memberikan kepadanya al-hikmah, ya, satu hikmah, faslal khitab, dan pemisah dalam berpidato. Itu ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir, yaitu amma ba'du, dan yang pertama kali mengucapkannya adalah Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah, ini keterangan dari mana bahwa nama Saba itu diambil dari nama seorang figur bernama Saba bin Yashjub. Ini keterangan diambil dari kitab sejarah kota-kota, ya. Jadi sejarawan bernama Syekh Yakut Al-Hamawi menulis kitab berjudul Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota. Beliau jelaskan demikian, ya. Jadi mereka ini sejarawan Islam, bukan hanya ahli dalam ilmu sejarah, tapi mereka juga butuh ilmu pendukung. Apa itu? Ilmu geografi dan geologi, ya, ilmu al-ard. Mereka pakar di bidang itu. Karena ketika menjelaskan sejarah kota, tentu mereka akan bahas secara rinci, mulai dari jaraknya berapa, letaknya di mana secara geografis. Berarti mereka juga harus memiliki kemampuan, kepakaran di bidang ilmu pendukung, yaitu ilmu geografi dan geologi. Dan juga ada dalam kitab karya As-Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Beliau ini sahabat dekatnya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Bahkan kedua-duanya ini tercatat dalam sejarah ketika penjajah, ya, mereka melakukan kejahatan di wilayah Yaman. Penjajah di sini ada berpaham komunis, ada juga dari luar lah, sama seperti negara-negara Islam lainnya dijajah oleh orang-orang Eropa. Maka guru tua dengan Said Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf ini membawa dokumen yang berisikan tentang pelanggaran-pelanggaran peperangan yang dilakukan oleh pihak penjajah. Mau dilaporkan waktu itu kalau tidak salah mau ke Mesir. Tapi tiba di pelabuhan ditangkap oleh pihak penjajah ini. Ditangkap, kemudian guru tua akhirnya beliau diusulkan untuk pindah ke wilayah Nusantara. Akhirnya sampailah guru tua ke Sulawesi. Itu sejarah awalnya itu. Ya. Tapi memang juga diperintahkan untuk dakwah, juga selain juga ingin membawa dokumen itu. Tapi sudah ditangkap oleh penjajah tersebut. Walhabib Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf tetap tinggal di Yaman, di Seun. Dan beliau salah satu ulama dari Sada Ali Ba'alwi yang kepakaran ilmu sejarahnya diakui dunia di zaman itu. Ahli sejarah, ahli geografi, ahli geologi. Bahkan beliau menulis kitab tentang sejarah nama-nama kota secara khusus yang ada di Hadramaut, termasuk membahas masalah ini, negeri Saba, di dalam kitab berjudul Idamatul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut. Itu membahas tentang masalah tersebut. Jadi mereka harus tahu ilmu geologi. Sejarawan-sejarawan Islam itu bukan hanya pakar di bidang sejarah saja,
geologi, geografi, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sejarah mereka kuasai. Dan perlu kita ketahui bahwa ilmu geologi, geografi itu yang pertama kali mempopulerkan ilmu itu, bahkan menjadikan ilmu ini menjadi satu bidang ilmu khusus, itu adalah seorang muslim, seorang ulama bernama Al-Idrisi. Beliau lahir tahun 493 Hijriah, wafat 560 Hijriah. Beliau yang pertama kali membuat peta dunia. Peta dunia yang beliau buat itulah yang menjadi cikal bakal peta yang menjadi rujukan saat ini. Dan petanya digunakan di Italia. Bahkan beliau orang pertama yang membuat glob. Tahu glob itu peta tapi dalam bentuknya dibuat bulat. Itu beliau pertama kali membuat. Dan yang luar biasa, tingkat akuratnya itu di zaman itu dengan mereka bandingkan zaman sekarang, tingkat akuratnya itu hampir sempurna, hampir 100%. Padahal di zaman beliau memang tidak 100%, tapi sudah mendekati sempurna dengan keterbatasan yang ada di zaman itu. Itu tahun 560 beliau wafat dan meninggalnya di Sisilia, di Italia. Ya, kuburannya di Italia karena raja-raja yang ada di Italia ingin meminta untuk menulis peta. Dibuatlah peta. Al-Idrisi namanya. Ya, beliau asalnya dari Afrika. Ya, tapi dari jalur nasab kembali ke Imam Hasan bin Ali. Ya, dari Sada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, itu sekilas sejarah tentang negeri Sabah. Kemudian disebutkan di sini oleh para sejarawan bahwa yang pertama kali membangun negeri Sabah itu, Saddul Ma'rab, itu adalah mereka, turunan dari Sabah bin Yashjub. Dan setelah itu terjadi banjir yang maha dahsyat di tempat tersebut. Hancur seluruh kota yang dibangun dan penduduknya hijrah. Mereka bertebaran hijrah ke berbagai wilayah sehingga jadi permisalan di dalam syair-syair Arab yang artinya Sabah itu diartikan bercerai-berai. Karena mereka setelah terjadi banjir, mereka semuanya bercerai-berai, berpisah diri, mencari wilayah-wilayah untuk ditempati. Dan juga Sabah ini disebut bukan hanya di Al-Quran ya, karena kisah Ratu Sabah ini itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kisah tersebut. Tapi namanya tidak disebutkan. Namanya siapa? Hanya dibilang ini Ratu, Ratu Sabah. Ulama tafsir mereka yang menyebutkan namanya. Namanya Ratu Balqis. Tapi dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menyebutkan nama beliau. Hanya disebut sebagai Ratu Sabah. Ulama tafsir yang menyebutkan dengan Ratu Balqis. Dan namanya disebut juga di perjanjian lama, bukan hanya dalam Al-Quran, perjanjian lama namanya disebut, nama negerinya ya, Sabah, tapi di sini menggunakan Syah, Sabah. Kalau yang dalam Al-Quran Sabah, dalam perjanjian lama Sabah. Dan itu juga tempat tersebut menjadi markas Tizariun, pusat perdagangan di zaman itu. Pusat perdagangan yang sangat penting pada masa itu. Dan profesi mereka kebanyakan adalah pedagang. Profesi orang-orang yang ada di Sabah adalah pedagang. Sehingga mereka kongsi juga dengan orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani inilah nanti sangkut pautnya dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi Daud tidak masuk jalur nasab ini. Mereka masuknya ke jalur nasab Nabi Ya'qub. Jadi nanti kalau nyambung ke atas, punya hubungan dengan Nabi Ibrahim. Kalau bangsa Arab, musta'arabah, nasabnya ke Nabi Ismail. Sedangkan Bani Israel, nasabnya kepada Nabi Ishak. Israel itu namanya Ya'qub, Nabi Ya'qub. Bani artinya anak turunan. Nah,
Mereka disebut dengan bangsa Bani Israel atau Ibraniyun. Ibraniyun. Ini sejarah-sejarah. Dan dikenal mereka kaya raya. Mereka kaya raya, penduduk Saba ini, bahkan ada hasil tambang emas juga dimiliki oleh mereka. Maka Ratu Balkis itu memiliki kerajaan yang sangat megah. Peradabannya sangat maju di zaman itu. Ya, sehingga burung hudhud itu dalam Al-Quran memberikan info itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu nanti ada bab khusus antara hiwar baina Nabi Sulaiman dengan hudhud, ya, burung hudhud. Dialog antara Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Sebagaimana penjelasan yang pernah disampaikan, Nabi Sulaiman diberikan mukjizat, diantaranya bisa memahami bahasa burung dan juga bisa berbahasa burung. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, di sini dikisahkan mereka punya kerajaan, Ratu Saba ini sangat maju, kekayaannya berlimpah. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat, karena burung hudhud memberikan info kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa ada satu negeri, saya lihat, jadi dia buat investigasi sendiri, burung hudhud. Lapor ke Nabi Sulaiman, kerajaannya megah, dipimpin oleh seorang wanita. Kata burung hudhud, kenikmatan yang Allah berikan berlimpah, semuanya ada, makmur rakyatnya. Emas ada, hasil bumi berlimpah, tanaman-tanaman subur, dikasih semua oleh Allah kenikmatan tersebut. Tapi burung hudhud luar biasa, dia mengatakan apa? Tapi sayang, yang mereka sembah bukan Allah, mereka sembah matahari. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, ini yang kamu kabarkan benar atau tidak nih? Kalau memang ini adalah kedustaan, saya akan menghukum kamu. Tapi kalau ini memang benar, saya akan uji coba dulu. Yang kamu kabarkan ini benar atau tidak? Maka Nabi Sulaiman menulis surat dan diperintahkan burung hudhud membawa surat tersebut untuk disampaikan ke ratunya, Ratu Balkis. Dan itu terabadikan di dalam Al-Quran, ya. Ketika burung hudhud itu membawa itu surat, kemudian dijatuhkan di kerajaan Ratu Balkis. Dan surat itu akhirnya ada tertulis itu untuk Malikah Sabah, untuk Ratu Negeri Sabah. Maka surat itu diterima, didapati oleh mungkin penjaga, ya, istana, diambil itu surat, dibawakan kepada Ratu Balkis. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ketika Ratu Balkis menerima itu surat, ia mengatakan kepada para pejabat, para pembesar yang hadir, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulkiya ilayya, ya, fil Quran, ulkiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ia katakan, ini saya terima surat yang mulia. Ulkiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesarku, aku terima ada surat yang mulia ini. Ini surat ini dari Nabi Sulaiman. Dan surat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalil bahwa Al-Basmalah itu sudah diucapkan oleh para nabi sebelum Rasul Muhammad SAW. Makanya ada pendapat ulama bahwa basmalah itu adalah ayat khusus yang fungsinya itu adalah yafsilu baina suratain. Dia berfungsi sebagai al-faslu baina suratain, pemisah satu surat dengan surat yang lain. Jadi dia dikatakan ayat khusus karena tertulis di suratnya Nabi Sulaiman. Ada juga yang berpendapat bahwa nabi pertama yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Karena nas di dalam Al-Quran menceritakan surat tadi, kemudian ada pernyataan dan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ratu Balkis ketika membaca surat tersebut yang isinya ajakan untuk beriman kepada Allah, ajakan untuk beriman kepada Allah,
Ratu Balkis mengatakan kepada pembesarnya, ini berpikir Nabi Sulaiman ini raja yang kejam, kalau datang di satu wilayah dikuasai wilayah tersebut. Ratu Balkis khawatir mungkin reputasi Nabi Sulaiman itu sudah terdengar, ya, karena memang kerajaan yang paling dahsyat, yang paling besar wilayah kekuasaannya di zaman itu, dan tidak ada kerajaan lagi yang hebat seperti kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu kerajaan yang ada yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Ratu Balkis memanggil para pembesarnya, para menteri-menterinya, ayo kita berikan hadiah, sogok. Ya, kita sogok biar dia jangan menyerang kita, memaksa kita untuk mengikuti agamanya dan seterusnya. Dia tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman punya kerajaan pun lebih hebat lagi dari kerajaannya Ratu Balkis. Kekayaannya jauh lebih melimpah dibanding kerajaannya Ratu Balkis. Maka dikumpulkan hadiah-hadiah. Ada batu-batu mulia, ada emas, macam-macam hadiah. Kemudian dikirimkan ini hadiah oleh utusan-utusannya untuk dibawa ke mana? Ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Ya, tempat beliau di Baitul Maqdis, juga kekuasaan beliau di Yerusalem. Dibawalah ini hadiah-hadiah. Itu disebutkan mursilatun ilaihim bihadiyatin. Dia mengirimkan hadiah kepada mereka dengan harapan yang mereka bisa tunduk. Biasa kalau sudah diberikan hadiah, ini bisa tunduk dengan orang yang dia berikan, yang memberi hadiah tersebut. Harapannya seperti itu. Ternyata hadiah itu ketika sampai kepada Nabi Allah Sulaiman ditolak mentah-mentah oleh Nabi Sulaiman. Padahal Nabi mengatakan tuh kalau hadiah terima, tahadu tahabu. Kalau kalian memberikan hadiah, saling mencintai kalian. Kata Nabi, kalau saling memberikan hadiah akan muncul rasa cinta. Jadi anjuran Nabi kalau ada hadiah terima. Tapi kenapa ditolak oleh Nabi Sulaiman? Karena itu bukan hadiah. Kalau sekarang bahasnya apa ya? Gratifikasi ya. Nah, ini gratifikasi sudah ada di zaman Nabi Sulaiman. Mau disogok. Makanya Nabi Sulaiman tolak itu. Jangan. Gak boleh. Wafi dalam kitab ada naskah klasik. Saya baca 10 tahun lalu. Saya lupa judulnya apa. Dan cari kitabnya juga. Lupa taruh di mana itu. Cukup lama saya baca itu. Nabi Sulaiman suruh ini dikembalikan. Kemudian Nabi Sulaiman perintahkan, ini kasih tunjuk hadiah-hadiahnya kita lebih dahsyat dari punya mereka. Dibalas dengan hadiah yang berpuluh-puluh kali lipat. Bilang ke ratu kalian, kekayaan saya dengan kekayaan ratu kalian gak ada artinya. Maka dilihat istananya Nabi Sulaiman itu menakjubkan ketika utusan-utusan ini datang, lihat ada kolam, lantainya itu kolam. Mereka pikir itu kolam, jadi jalan takut basah, padahal itu sudah ada kaca di atas. Itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikasih hadiah, kirim ke ratu kalian. Dan ini hadiah dari ratu kalian ini saya tidak terima. Ini saya yang kasih ulang tuh hadiah ke ratu kalian. Kemudian dalam naskah itu ditulis, di antara hadiah yang diberikan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis itu ada cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala ini komoditi termahal pada waktu itu, ya, bid'atun tsaminah. Itu ada di buku, saya pernah baca, lupa saya judulnya apa. Dan memang dalam buku berbahasa Inggris namanya The Secret of Spices, rahasia rempah-rempah, atau History of Spices, sejarah rempah-rempah, di situ termuat bahwa komoditas termahal pada zaman itu, mulai dari zaman sebelum, ya, sebelum Rasulullah SAW, zaman Nabi Musa, bahkan sampai Nabi Sulaiman juga, itu barang mahalnya yang paling mahal yang berasal dari negeri Ajam, mereka sebut. Negeri Ajam itu bukan wilayah Jazirah Arab. Itu Kafur, Kafur Baros. Di mana dia? Di Tapanuli, Sumatera. Hasil riset ulama Mesir. Makanya masuk dalam kosakata Al-Qur'an satu kali saja di surat Al-Insan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura.
itu minuman surga kafur, bukan rasanya kafur tapi wangi. Allah meminjam istilahnya karena kafur baros itu wangi. Jadi minuman di surga itu minuman yang mengeluarkan aroma wangi. Oh, rasanya lezat, baunya wangi. Kemudian beliau katakan juga di kitab The Secrets of Spices itu, di antara komoditi termahal juga adalah cengkeh dan pala, yang biasanya diberikan hadiah kepada para raja. Raja-raja di Eropa juga begitu. Nah, saya dapat naskah itu, hadiah yang diberikan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis, di antaranya ada cengkeh dan pala yang diberikan kepada Ratu Balkis. Nah, insya Allah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan terkait kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan fa tafarraqan ma'suma wa la tajmina wa la bina shakila mahruma. Subhanaka bihamdika ashhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.